Coba teman-teman ceritakan kenangan yang paling mengesankan waktu di Semandung coba. Wah, Yuli. Paling enak tuh kalau di Semandung tuh bolos. Tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Waktu itu kan di situ ada jalan rahasia buat bolos tuh di belakang, makanya suka bolos di sana. Temenmu siapa aja yang bolos? Aduh, siapa aja ya yang bolos ya? Kayaknya aku nggak ngajak temen deh. Takut ya, takut dibully sama Arifin ya. Padahal bolosnya sama Arifin. Iya, sama Arifin bener. Oh, sama Arifin. Arif gimana kenangannya, Rif? Rif. Kenangannya biasa telat. Kenangannya biasa telat karena bis mogok. Iya, makanya juga paling ngarep, apes. Coba kenangan Majis yang lain apa, Jis? Kenang-kenangnya itu, ya itu biasa-biasa aja. Karena dia dulu nggak viral, jadi nggak punya kenangan. Iyalah. Pinter nggak? Pinter nggak, goblok nggak. Tapi dia sekolah itu, saya ingat cuma bawa buku itu satu terus. Siap. Satu buat semuanya dikantongin di sini. Saya masih ingat itu dulu. Jadi lanjut. Coba bagus, semuanya bagus. Oh, kenangannya, kenangan pahit. Oh, coba pahit. Jadi ketua kelas, kita belajar nakal-nakal. Saya api-api, kenangan pahit itu orang jadi kenang. Kalau bagus kenangannya, dibully suruh jadi ketua kelas. Padahal nggak ikut organisasi apa-apa kan, saya kan nggak ikut OSIS, nggak apa. Nggak ikut OSIS, nggak ikut kepramukaan, tapi diminta jadi ketua kelas. Tapi teman-teman maksudnya baik, biar tugasnya nggak kebagi kesana kemari. Coba kalau ketua kelasnya OSIS, dikit-dikit ditinggal pergi ya. Ya mungkin mereka itu pada apa ngurus mau kenaikan, lulusan kan ijazah. Ijazahnya biar bagus-bagus gitu. Karena jeblok ya. Ngejar nilai itulah salahnya kita. Sekolah itu ngejar nilai. Padahal yang benar itu sekolah itu ngejar pengalaman. Ya, ya. Ani, pengalamannya gimana? Pengalamannya biasa telan. Biasa tuk-tuk, tapi duduknya sendiri. Tapi tak notami dari belakang sama teman-teman, tapi langsung naik angkot juga ya. Naik angkot bayar 50 perak. Dua duit. Dua naik angkot bayarnya 50 ya. Di sini gelap. Terus baik. Tapi si gadis sepeda mini Nurtami. Kenangannya kenangannya yo manis bae lah. Ayo kenangannya manis, disayang sama Pak Guri karena mirip dengan keluarganya, jadi Pak Sero ketemu Tami itu seneng karena Taminya masang imut, sekarang juga masih imut padahal anaknya sudah sebaya dengan Tami juga, sudah gedenya sama. Kembali ke Tami lagi, ke semuanya. Saya sendiri kenangannya waktu itu nggak ada motor, sekolah dari Dora itu nggak pakai motor, ngekos. Kalau gerobok bisa disebut yuyu. Orang kalau bimo, timik kayak yuyu, jalannya kayak yuyu. Dan seperti ada gerbangnya kan, masuknya dari belakang semuanya. Eko Yuli bareng. Sekarang di Seragi. Ini Irfani aja di kamu, tapi tak aja nggak mau. Zainuddin reuni SMP aja nggak dateng. Royat Kisworo juga males anaknya. Ya kita doakan semoga kapan-kapan beliau-beliau itu mau bergabung. Pak Heri di Medan, Pak Imam nggak pernah pulang karena sangat jauh. Mas saya ingat sama Bang Toyeb ya. Pak Siwi mana Pak Siwi? Siwi, hai Siwi. Nggak pulang-pulang. Udah boleh kesini loh. Wih. Udah boleh pulang. Bang Siwi mau nyusul jadi Bang Toyeb.